Halo teman senja, hari ini kita sekeluarga lagi liburan nih setelah beberapa bulan gak kemana-mana. Kita pas ke Ayeuna teh. Nah, eta gening ya sakit. Setelah beberapa bulan tidak kemana-mana, akhirnya kita bisa liburan juga. Kakak senja lagi pada main. Tapi kita bingung liburannya mau kemana, antara ke Pangalengan atau Ciwidey. Nanti kita akan menentukannya setelah kita duduk di mobil ya. Setelah pertigaan ke Ciwidey atau ke Pangalengan. Kakaknya udah lama gak liburan, gak berenang, gak keluar rumah. Jadi hari ini mau liburan setitik aja. Kakaknya lagi berenang di Grand Sunshine Soreang, teman-teman. Kakaknya mau nyobain berenang di sini. Tadi udah nyebur sih sebenarnya ya, Kak. Kak kangen berenang? Ya udah, silakan menjebur, menjebur. Ayo, Kak. Nih, kebetulan di sini di hotelnya ada waterboom-nya nih, teman-teman, waterboom mini. Dingin, tapi seger ya, Kak. Ada air mancurnya tuh, teman-teman. Ditutupin air mancurnya sama kakak senja. Kak, kalau berenangnya lupa lagi enggak? Cobain. Apa? Ya, padahal udah jago. Coba kakak senja tes. Tes. Coba, masih ingat enggak? Oh iya. Kakak senja bawa cobain. Dari sini aja, Kak. Dari sini ke pinggir. Dari sini nih. Nah, dari situ aja. Cobain, masih inget gak? Wih, ternyata masih inget. Cobain lagi, Kak. Agak jauhan, bisa gak? Makasihnya udah berbulan-bulan gak berenang nih, teman-teman. Waduh, kakak senja dari situ? Yakin? Yakin, Kak? Wih. Waduh, 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 wih. Wis. Hah? Kenapa? Sampai ujung tadi napasnya. Iya, enggak apa-apa. Tuh, A. Itu A bisa. Cuma enggak nyampe ya. Kalau dulu nyampe ujung. Dulu. Hah? Kenapa? Dulu pas tesnya. Kan bilang enggak mundur malah mundur. Iya. Kak, ini dingin enggak, Kak, airnya, Kak? Tabrakan, tabrakan, doeng. tuh. Kakak mau nyobain ini? Nyobain yang serodotan warna merah? Sama A? Yuk. Yuk, yuk. Tadi nyobain juga kan? Ya. Yang kuning yang seru. Oh, yang kuning yang seru. Lewat sini, Kak. Tangganya lewat sini. Hati-hati, jangan lari. Di kolam berenang jangan lari-lari licin, takut jatuh. Kakaknya mau nyobain yang serodotan. Kita lebarin. Teman-teman, siapa yang kangen berenang juga? Lah, kakaknya masuk yang kuning. Wah, Kak Ama udah keluar lagi. Kakaknya mana? Weh. Cobain lagi, sok boleh. Wis, kakaknya udah nggak takut sekarang, hebat. Mama juga pengen berenang tapi mama nggak bawa baju berenang. Masa? Kirain mama nggak. Wow, ada ember tumpah. Kakak mau nyobain lagi? Yang mana nyobainnya? Yang kuning lagi, oke. Naik kolam renangnya juga udah ahli. Kalau dulu masih takut-takut. Jangan loncat, nah gitu. Kakinya sana. Masuk terowongan. Satu, dua, tiga, empat. Udah berani, kakak senja udah gede, udah nggak penakut lagi. Tuh, wah, keren.
Keren, keren, keren. Sungguh sangat banyak kemajuan Kakak Senja. Kenapa? Yang merah. Kakak berani enggak ditantangin tuh Maa yang merah? Berani enggak? Berani? Siapa takut? Oh gitu, siapa takut sama Aa? Tuh. Tuh, Kakak Senja dapat tantangan dari Aa. Wuh, airnya. Mana Kakak Senjanya? Udah naik ke atas. Mana, 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 mana. Eh, muncul. Kakak. Coba, coba. Aduh, aduh. Iya. Wey, 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 loncat, loncat. Aduh, kakak, kok kakak sekarang berani sih? Hah? Udah gede ya? Udah gak penakut lagi? Cobain lagi yuk. Tadi mama gak ngelihat kakak masuk ke ininya. Tuh Aa tuh udah di sana. Wah, Asatria udah di sana aja. Aa, tungguin Aa. Kakak Senja mau meluncur lagi. Oh, mama kena ember tumpah. Oh, Kakak Senja udah di sana. Tuh, 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 tuh naik ke atas tuh. Mana? Lah. Lah, malah ke yang kuning. Ya. Kakak bukan yang kuning, yang merah. Senang banget Kakak Senja udah lama gak berenang. Aduh. Oh, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Naik lagi. Mbak, itu Senja bukan sih? Iya. Nonton, mau potong apa ya? Boleh. Mana Kakak Senjanya? Masuk ke lubang serodotan. Ah, udah keluar. Mana Kakak Senja? Ya, dia nyangkut di tengah. Kakak Senja. Sini dulu bentar. Waduh, tumpah. Waduh, mama terkena cipratan air tumpah. Sini dulu, Kak. Oh enggak, ada tuh di leher. Kakak Senjanya sini dulu. Woi. Kakak naik dulu sebentar boleh? Ada yang mau minta foto dulu bentar? Boleh ya, sini. Boleh. Ayo naik dulu ya Kakak Senjanya. Dia suka liatin di YouTube karena dia tahu tadi. Terima kasih. Sama-sama. Kakak lagi nungguin ember tumpah. Belum penuh. Nungguin biar enggak kelewat. Kak. Di sini agak majuan dong. Nanti kena. Mama mau video sebelah sini biar kelihatan Kakak Senja kena air tumpah. Tuh, Kakak Senja lagi nungguin air tumpah. Tumpah. Tumpah, tumpah. Satu, dua. Teman-teman, siapa yang suka nungguin air tumpah kayak gini nih? Ini tuh kalau kena airnya tuh sakit tapi seru. Mana ya? Aduh, deg-degan cepetan. Kita hitung satu, dua, tiga, empat. Wah, kelamaan. Wih. Seneng, seneng Kakak Senja, seneng. Aduh. Tiga. Kakak Senjanya udah kedinginan. Apa? Oh, aku berenang gak? Sekai berenang gak? Berenang gak? Aduh, aku mah udah berenang tadi nyebur sedikit. Sekai tadi berenang? Aku mah berenangnya sedikit tapi ngemilnya lama banyak ya. Tuh sampai berewok tuh. Rewok-rewok tuh. Ketahuan gak berenang cuma makan doang ya. Ketahuan nih bekasnya nih.
bekasnya nih, bukan berenang ini. Mana enggak basah. Dah ya, kita bersih-bersih kita. Mau ke mana lagi? Mau pulang. Mau jalan-jalan. Ke mana? HP papa mah kok kayak bagus sih. Selfie juga sebagus. Temanya lagi warna merah. Hari kemerdekaan. Papa merah? Ya aku ini udah merah. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Kakak Senja. Hari ini Kakak Senja mau piknik. Mau kemana aja? Kemana kita? Nggak jelas. Iya nggak, belum tahu. Untuk kemana? Desa ini mau kemana, Dek? Untuk kamera. Enggak. Kamu punya ide? Dek punya ide mau pergi kemana? Enggak punya. Enggak punya. Lagi enggak punya. Hey. Ini anak kecil. Wah. Kenapa? Papa udah? Udah. Ini di pekarangan hotel. Sawah semua. Yang tadi kakak Senja berenang. Tadi kakak Senja berenang sini. Ah juga di situ tuh di air hangat. Di kakak juga. Airnya asin. Ayo. Air murni itu. Yuk. Tahan. The forest lava. 1, 2, 3. Udah semuanya? 4. Deh jangan deh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Wis, Sky, hey, handsome, kita lagi di mana? Hai, itu lihat Sky, papa. Bah, kita lagi di mana Sky? Bang. Itu, aku lagi di Ranca Upas. Kakak Senja sama Sky mau lihat rusa, mau ngasih makan rusa. Sky baru bangun. Iya, dipegang. Mana kakak Senja? Kita lihat. Wis, tuh. Numpuk. Sama Satria. Sky. Hey. Ini apa? Sini. Sky lagi minum apa? Haus aku ya. Keluar lagi. Bisa gak minumnya? Gak mau dipegangin minumnya, pengen minum sendiri. Hai. Udah minumnya belum? Titip ke mama. Lah, sekarang mau kemana lagi? Yang gorengan. Hei. Hei. Papa. Habis kan? Kak. Ayo lihat rusak. Yuk. Ayo. Tuh, kakak. Apa tidur tadi? Wah. Ayo deh, ada sakti. Siap. Siap apa tadi? Kak, ini tuh daerah Ciwidey, daerah Ranca Upas. Kak, kalau misalnya kakak mau apa? Camping-campingan di sini mau enggak? Seru loh kak di sana kak. Tuh kak, lihat di sana tuh. Ada tenda di sana. Lihat kan? Kalau camping di situ. Nanti kapan-kapan kita camping di sini yuk. Yuk.
untuk tempat makan, silahkan sudah kami persiapkan di sebelah kanan penangkaran tempat makan dan minum. Masih bisa diterima nggak? Tempat rusak hanya untuk berkunjung saja. Bisa diterima. Masuk ke dalam sebelah kanan, silahkan untuk keluar kembali masuk ke pintu masuk penangkaran rusa. Sengaja jebur. Ini mencuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk ke penangkaran. Penangkaran kita cuci tangan dulu teman-teman. Hati-hati kakak saja. Cuci tangan dulu ya, jangan lupa pakai maskernya. Dan saya beritahukan untuk pengunjung yang membawa makanan, minuman, silahkan untuk menitipkannya ataupun tidak dibawa ke penangkaran rusa. Silahkan untuk menitipkannya sehubungan dengan tidak diperbolehkannya membawa makanan atau minuman ke penangkaran rusa. Tempat makan lebih dahulu sebelum masuk di penangkaran dan juga memakai masker selama berada dalam penangkaran rusa. Dan saya beritahukan untuk yang tidak memakai masker kami mohon untuk tidak masuk. Nanti kita bawa makanan dan minuman. Kita perhatikan kakak Senja, apakah berani? Kakak jangan yang ada tanduknya, ini kak. Ini aja kak yang polos, kak. Yang sini kak, sebelah sini kak. Berhasil! Ini pertama kalinya kakak Senja lihat rusa secara langsung dan dari dekat banget. Saya kembali untuk pengunjung yang membawa makanan, minuman. Silahkan untuk menitipkan ke petugas penangkaran ataupun silahkan untuk tidak membawanya ke penangkaran rusa. Kak, itu yang tanduknya ini, juga. Ini kak, yang ini kak. Takut yang itu yang kak, mereka. Lemparin aja kak. Nanti juga dimakan. Ambil enggak. Lagi saya, ambil lagi. Ambil lagi kak. Oh dimakan. Oh dimakan tuh. Eh. Ayo ini kasih ini. Kamu makan lagi. Tajam kali kak. Ih papa megang ini tanduknya. Tajam lumayan. Jadi kalau yang ada tanduknya itu rusa jantan. Kalau yang nggak ada tanduknya rusa betina. Ini kan cari yang lain yuk. Tuh kalau yang hitam gini beneran papa. Nih. Yang tadi bukan tanah. Hati-hati jangan menginjak ini ya teman-teman. Bau. Nanti sendal kalian bau. Terus Kaim harus digendong, soalnya kalau nggak digendong dia bawa kemana-mana jalannya. Iya. Ya, kak. Teman-teman, siapa yang pernah kesini juga? Ini nama tempatnya apa? Ciwidey. Ciwidey, Ranca Upas. Ranca. Kakak mau kemana? Ini ada nih. Apa? Oh yang mau kesana? Tungguin aja sini ya. Kita lihat terus aja dari jauh. Soalnya, rusanya itu nggak dikandang. Iya kan sengaja. Tapi baik dari sama. Hah? Dari sama baik? Tapi takut tuh. Lihat tuh, banyak banget. Kakak nanti mau foto sama rusa. Enggak. Coba. Kasih kak. Ada lagi nggak? Kasih lagi. Kalau kak kalau yang nggak ada tanduknya nggak terlalu takut. Bisa dikasih biasa nih. Jangan dilemparin makanannya. Dikasih biasa. Itu yang satu lagi kak. Ini yang ini kak. Makanya geser sebelah sana. Ya mau. Tuh lihat dia nungguin. Aku juga mau makan. Yeay. Udah kenyang. Aduh, ternyata mama deket banget sama ini. Oh no. Rasa suaranya di mana? Kakak ini nih. Kayaknya yang itu lapar deh. Ini kak. Oh, gerak di meja. Kak, lepasin.
Aduh, gimana ini? Ya Allah, Kakak Senja mau apa di sini? Sini, Kak. Kalau nggak mau main, ambil lagi kak buat rasa yang lain kak. Kayaknya dia udah kenyang. Gak apa-apa tuh. Yuk. Aduh. Aduh apa ini? Kira ini apa? Aduh, ini kameranya sambil takut-takut. Aduh. Dia dari tadi nungguin kakaknya agak ke sebelah sana. Aduh ini di belakang mama lagi ada. Aduh. Diam kak. Ini kasih. Lihat. Aduh deket banget. Kasihin kak. Gak apa-apa. Aduh, tegang banget kita. Takut. Nah, kalau misalnya ini kak, kakaknya diam, jangan bergerak, jadi patung. Ini kameranya pasti goyang-goyang nih, gak jelas. Lihat sendal uak. Aduh. Kasih makan. Tuh, kalau yang ini gak apa-apa, gak terlalu takut. Tapi kalau yang ada tanduknya, mama lumayan takut. Tapi jangan kelihatan banget takutnya, kak. Tuh. Aduh, aku deket banget tuh. Ini pasti kameranya gak jelas nih, kamera ini ya. Tadi ada deh, ketakutnya. Aku lihat, dikejar rusa. Wah, lihat nih. Sendalnya. Apa sih? Hah? Tadi rusanya itu kesini. Pengen makan, gak dikasih sama ibu. Ngerekamnya sambil takut-takut ya. Tapi segini mah kakak Senja berani. Mau kasih makan lagi? Kasih makan lagi? Kakak berani. Ada yang tanduknya ini. Kalau ini gak runcing tanduknya. Untuk yang awas di belakang. Awas di belakang. Diam kak. Kasihin kak, ini kakak berani. Kakak berani hebat. Silahkan kembali. Kejeduk apa? Itunya? Kejeduk. Mana? Gak apa-apa. Kenapa deh sih ya? Kejeduk tanduk? Enggak, tapi cuman kejeduk sedikit aja ya. Udah habis. Sekarang saatnya mamah yang megang Sky. Karena berat banget. Aku mau difoto sama Rusa. Boleh. Sini, Pak. Sini, Rusa. Sini. Makan, Rusa. Kasih. Oh, enggak mau. Ini. Ya, tetap enggak mau. Kita mau wortelnya kayaknya bekas, dia enggak mau. Dia nggak mau dikasih makan. Gimana dong? Pengen yang baru, nggak mau yang bekas katanya. Ayo, samperin. Kita kasih lagi. Dia mau nggak ya? Ayo. Tuh, dia nggak mau. Bekas, ya. Nggak mau bekas orang, ya udah kasihin aja. Oh, nggak mau. Tapi kita foto deh. Nggak mau tuh lihat. Nggak mau pengen yang baru. Ada sini. Agak gede. Kayaknya trauma nih. Ya kan? Kok pada cemberut? Ayo dong, jangan cemberut, kan lagi liburan. Masa cemberut? Jadi gak happy dong liburannya. Jadi gak seru dong. Gara-gara rusak, kak? Enggak apa-apa, jagoan kakak Senjama. Mending disun rusak, mending disun papa. Oh. Mama, rusa bulunya kasar. Kenapa? Mungkin karena ada tanahnya. Iya. Sudah cukup? Sudah. Itu doang kak? Iya. Dia kan guling-guling di lumpur kak. Lumpurnya nempel, mengering. Jadi kasar. Kasar. Kayak boneka yang kena air jadi. Iya. Kalau boneka kena air terus. Tuh lihat tuh di belakang kakak Senja.
Itu tadi rusanya minum. Iya, minum. Soalnya dari tadi orang-orang pada ngasih makan tapi enggak ngasih minum. Iya. Dia kesilok nyari minum sendiri dianya. Jadi minumnya pipis. Ih, enggak lah. Ada genangan-genangan air kan dia minumnya di situ. Sesi kedua, kita akan ke situ Patenggang. Mau turun ya? Ini sudah pada siap-siap. Aku beli cemilan. Iya. Ini? Kita beli di mana? Untuk anak-anak. Boleh tisunya dengan minuman. Sky, kakak senja. Mobilnya. Come on, kita lagi di mana kak? Enggak. Ciwidey. Ya udah tahu Ciwidey. Teman-teman, perjalanan selanjutnya adalah glamping. Ke glamping. Ke glamping. Setelah berenang, kemudian melihat rusa, dan kita sekarang akan menaiki perahu diem. Perahu. Mana? Perahu yang gak maju. Kak. Jangan goyang-goyang aja, jangan goyang-goyang. Ini pertama kalinya kakak senja ke sini. Ya kak. Oh goyang-goyang. Kak. Ya. Bagus gak tempatnya? Bagus. Bagus? Lihat tuh teman-teman. Teman-teman siapa yang pernah ke sini juga? Kalau yang udah pernah like videonya ya. Yang belum pernah. Copot. Yang belum pernah juga di like. Jadi yang pernah, yang gak pernah tetap like ya. Iya. Jangan dislike gitu. Iya. Ya teman-teman view-nya. Di sini udaranya udah mulai. Teman-teman itu camping ya? Mana? Iya. Kayaknya tempat camping Devan. Iya betul. Iya itu camping di sana. Camping ini camping mewah. Suatu saat kita camping di sana. Kakak mau? Kenapa? Camping di situ? Kapan-kapan ya? Mama. Teman-teman, ada yang beda enggak dari kakak? Apa? Kakak saja pakai jaket karena udaranya udah mulai sangat-sangat dingin. Juga pakai yang benar-benar dingin loh. Iya, dingin udah mulai ya. Udah mulai dingin jadi kita harus pada pakai jaket. Desaket. Juga udah pada pakai jaket. Udah mulai apa sih kayak ada kabut-kabut gitu. Mama juga pakai jaket. Iya, Mama juga pakai jaket, teman-teman. Papa juga pakai jaket. Mana Papa? Tuh. Papa sama Sky juga pada pakai jaket. Enak enggak seneng? Enak banget pun. Karena senja joget apa TikTok. Teman-teman. Teman-teman, ini tuh bukan buat jaket. Ya, botol minumnya itu tinggal dibawa ya. Buat lompat. Ini ya. Seru sekali teman-teman, ternyata tanda jaga jarak ini dijadikan alat olahraga oleh kakak senja. Penuh sekali ternyata. Wah. Apa ini di lantai enak. Berapa? Wangi. Wangi. Bikin lapar. Kak, ini ceritanya kita ada di atas perahu. Di ujungnya banget, Kak. Kakak senja naik ke ujung perahu. Kita lihat view dari sini gimana ya. Kakak, cepetan. Kak, glamping. Sangat indah sekali. View-nya itu danau apa sih, Pak? Lepas. Patenggang. Patenggang. Mama, itu aku naik perahu. Hah? Lihat ini. Iya. Patenggang itu. Ini view-nya. Keren sekali. Loncat. Kakak mau foto di ujung. Gua di sini bagus nih. Enggak deh. Kakak senja. Iya. Mau? Di foto di ujung. Iya. Ya. Ceritanya ini kayak di depan perahu banget. Sama. Hah? Sama. Heeh. Ini merah putih. Masih nuansa Agustusan. Aduh. Oke.
Tuh kak, berani gak kak naik perahu itu tuh kak? Yang benerannya tuh kak, lihat tuh. Mana kelihatan gak? Lihat yang itu kan? Iya. Ada ke burung? Teman-teman kakak lagi makan dulu teman-teman. Ini kakak lagi makan apa? Cilok somai. Cilok somai. Nih, lihat ya teman-teman. Sangat menggiurkan teman-teman. Coba. Cuaca dingin gini enaknya makan yang panas-panas, yang anget-anget. Cilok somai. Kalau papa pakai pedes, kalau mama ini mie kocok somai. Tapi mie-nya dikocok. Yaudah kita makan dulu ya teman-teman ya. Kita mau menikmati makanan panas di udara yang sangat dingin. Hei, kenalan sama Jairi. Kalau makan apa-apa pasti minumnya air putih. Selalu aqua. Makan lagi. Oh, mantap. Hari sudah malam. Sudah ada gitu. Sudah pada makan? Dan kita akan segera see you next time dong. Pamit dulu dong. Oke, terima kasih sudah nonton video Kakak Senja. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye. See you next time. Bye. Tempatnya? Satu ya. Tuyul. Tuyul. Tutorial mempersulit diri. Orang tua udah kehabisan energi, anak-anak masih lincah. Ya, terusin kak. Sampai tamat kak. Oh, masih banyak kak ternyata kak.